Ada momen tak biasa dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ketika meninjau pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 di Desa Emplasmen Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Presiden tiba-tiba memanggil salah satu pemuda bernama Sigit yang turut menyaksikan kunjungan Presiden. Dengan sigap, Sigit menghampiri Presiden Jokowi dan seketika Presiden memberikan jaketnya. Mendapatkan jaket dari Presiden Jokowi, Sigit terharu, bangga, dan tak menyangka jika dirinya diberi jaket oleh Presiden. Iya, dipanggil. Yang baju biru katanya. Langsung datang Pak Jokowi. Dia bilang, ini buat kamu katanya. Buat kenang-kenangan. Bangga banget lah Bang, gak bakal dilupain lah. Buat kenang-kenangan seumur hidup baru ini dikasih jaket sama Presiden. Ya, dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi memang sering memberikan jaket kepada warga yang ditemui saat kunjungan ke daerah-daerah. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga pernah memberikan jaket kepada peserta vaksinasi di Kendari. Hal serupa juga pernah dilakukan Presiden Jokowi ketika meninjau penanganan banjir bandang di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.